Kita mulai dari baju yang aku pakai. Ini yang aku pakai adalah satu set gamis dengan jilbabnya, ya. Satu set gamis dengan jilbabnya. Untuk bahannya Cheruti medium, ya Bun ya. Dia kombinasi motif dengan polos, double puring, resleting belakang, ada tali pinggangnya juga. Untuk ukuran LD 110, panjangnya 140. Sudah termasuk jilbabnya Bunda sayang. Tuh, jilbabnya juga cantik banget, lebar juga. Ini jilbabnya jilbab segi 4. Motifnya cakep ya Bunda, motifnya lucu tuh. Dia modelnya bukaan seperti ini Bunda sayang. LD 110 biasanya muat BB mulai 45 sampai 75-an ya. LD 110 panjang 140, dalamnya ada puring juga. Motifnya cantik, jilbabnya segi 4 lebar ya. Harga 209.000 aja Bunda, ringan ya, harganya murah aja 209.000. Kalau mau dapat diskon, Bunda belanjanya tambahin dulu biar nyampe angka 300. Nanti kalau nyampe angka 300 langsung kena diskon 10%. Misalkan baju ini kan harganya baru 209 nih. Bunda tambah lagi belanjaannya, misalkan tambah tunik, tambah kemeja atau tambah gamis model lain juga boleh. Pokoknya boleh dicampur ya. Boleh dicampur. Nanti diskonnya di totalan. Diskonnya di totalan. Bunda Lilik, waalaikumsalam. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda sayang. Bunda yang lain ayo komen dulu yuk, biar komennya aku bacain ya. Kalau bingung mau komen apa Bun, aku bingung. Ya jangan bingung Bunda, ketik aja doa-doa terbaik Bunda ya. Doa yang baik akan kembali ke Bundanya juga. Nanti diaminkan sama Bunda-Bunda yang lain ya. Hadir Bun, salam Jumat berkah. Waalaikumsalam, terima kasih. Yang masih di Facebook ayo pindah aja ke YouTube nontonnya ya. Yang masih nonton di Facebook pindah aja ke YouTube supaya bisa dapat hadiah. Kalau di Facebook nggak ada hadiah, kalau di YouTube ada hadiah ya. Bunda Lili Suryanti, waalaikumsalam. Hadir Bun, Jumat berkah. Semoga laris manis jualannya, berkah barokah. Amin. Oke, yang mau warna hijau silakan di screenshot. Panjang 140, LD-nya 110, ada tali pinggangnya. Kombinasi motif dengan polos ya. Ini full puring ya Bun ya. Double puring semuanya tuh. Kalau Cheruti itu pasti ada puring di dalamnya ya. Oke, yang mau warna hijaunya silahkan 1, 2, 3 screenshot. 209.000 ya Bun ya. 209.000 aja, murah. Sudah termasuk dengan jilbabnya. Nih, Bunda sayang, bahan cerutinya medium ya, tapi lembut halus tuh. Bunda Pia Ambon, waalaikumsalam. Semoga Astari Fashion tambah laris, tambah banyak pelanggannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda. Bunda-bunda sayang semuanya ya, yang sudah hadir boleh bantu share dulu biar penontonnya tambah rame. Yang belum kasih like videonya dikasih like dulu ya. Oke, ini warna hijau sudah di screenshot. Aku mau lanjut ke warna berikutnya. Kalau oke, lanjut ke warna hitam. Cakep nih Bun, hitamnya nih Bun, keren nih. Hitamnya keren loh Bunda sayang. Bunda Sumiati siang Bunda hadir, terima kasih Bunda. Bunda Sri Agustini Lampung hadir Bun, Jumat berkah, laris manis, lancar selalu, amin ya Rabbal Alamin. Bunda Lisa hadir, gamisnya cantik banget Bun, jadi pengen beli. Ayo beli nih Bun, ini hitamnya bagus loh. Ini hitamnya bagus Bunda sayang. Bunda Sumiati, Bunda mau tanya, maaf Bunda baju kayak gitu lagi booming banget ya Bun. Itu ada yang KW gak Bun, maaf. KW. Ini soalnya nggak ada brand tertentu Bunda ya. Ini cuman model aja. Jadi cuman model aja, nggak ada brand tertentu ya. Jadi nggak bisa bilang KW atau ori ya. Yang membedakan itu paling ini Bun, dari kualitas bahan aja ya. Soalnya nggak ada brand tertentu, jadi nggak bisa nyebut KW atau ori ya. Kalau yang masuk di Astari Fashion itu semua, kalau yang ini no brand ya kak ya. Kan kita langsung dari itu ya Bun ya, langsung dari produsen, dari supplier, dari penjahit, tanpa brand kayak gitu.
Jadi nggak ada yang bilang KW atau ori. Ini aku kasih bocoran sedikit ya Bun ya. Kayak gini misalkan kan ini aku langsung ambil dari konveksi ya. Kalau aku mau kasih brand Astari bisa aja gitu loh. Kalau mau aku kasih brand Astari, aku kasih merek aja Astari gitu kan. Terus aku naikin harganya mahal gitu misalkan. Karena aku ngeklaim merek misalkan. Tapi buat apalah ya. Aku jual harga ya standar aja. Aku gak harus kasih merek dulu apa segala macam, gak usah. Toh ini juga memang bukan produksinya Astari. Kecuali suatu hari nanti Astari Fashion punya pabrik sendiri, itu pasti aku kasih merek sendiri ya. Kalau masih ngambil dari pabrik orang mah aku nggak berani ngeklaim kayak gitu ya Bun ya. Yang penting Bunda tahu ini kan Bunda belinya di Astari ya. Dibikinnya di pabrik mana itu mah nggak ada inilah, nggak penting juga ya. Gak ada KW atau orinya ya Bun ya, karena ini buka gak ada brandnya ya. Kalau misalkan suka ada yang ngeklaim brand apa ya itu mah hak masing-masing lah. Tapi kalau Astari enggak, kecuali kalau Astari udah bisa bikin sendiri itu baru ya. Oke lanjut. Jadi paling dari segi bahan aja sih Bun. Modelnya nih lagi booming kayak gini. Cuman ada yang pakai bahan bagus, ada yang pakai bahan biasa-biasa gitu aja. Ada yang pakai Ceruti premium, ada yang pakai Ceruti medium, ada yang pakai Ceruti low grade gitu. Itu aja sih yang ngebedain ya Bun ya. Nah, ini kalau ini aku sih menurut aku ini masih medium ya. Menurut aku ini masih medium. Karena kalau premium itu aku pasti langsung bilang jebret, ini premium gitu. Kalau menurut aku ini sih masih medium ya. Bunda hadir Bun, Bunda Zuli Ahya. Semoga laris manis, amin ya rabbal alamin. Bunda Nuriyati Taiwan hadir, terima kasih Bunda sayang. Bunda, iya Bun, makasih Bun jawabannya, iya Bun benar. Iya betul Bunda ya, jadi aku jawab ya sepengetahuan aku dan sepengalaman aku ya. Jadi ada yang misalkan ya, ini contoh lagi. Misalkan Astari punya desain ya. Aku punya desain sendiri nih, benar-benar original desain aku. Terus aku nitip produksi di konveksi A misalkan, minta bikinin nih 1000 potong desain Astari, terus kasih merek Astari. Nah itu mungkin aja bisa jadi karena desainnya original dari aku misalkan kayak gitu Bun. Tapi kalau aku masih ngambil barang produksi orang, aku gak berani kasih brand-brand gitu ya. Biasanya ya yang udah pakai brand-brand gitu terus kan harganya dinaikin, jadi kan jual brandnya aja gitu, jual merek gitu. Kalau buat aku daripada harga jadinya lebih mahal hanya untuk jual merek aja, mendingan gak usah lah ya. Kan kita memikirkan kalau aku sih emak-emak mikirin banyak hal ya Bun ya. Jadi ibaratnya mau naikin 50.000 atau 100.000 tapi nggak worth it buat apa gitu ya. Kan mendingan 50.000 atau 100.000-nya itu untuk kebutuhan lain ya. Kalau kira-kira baju ini masih bisa Bunda dapatkan dengan harga 209.000 tanpa merek, kan lebih baik daripada Bunda beli 300.000 misalkan hanya demi ada mereknya gitu. Nggak usah lah ya, merek doang apa ini. Kalau aku sih mikirnya ke situ ya. Oke Bunda saya silahkan 209.000 aja ya. 209.000 aja, gak usah mikirin mereknya, yang penting kualitasnya ya. Yang penting kualitas, gak usah mikirin merek-merekan ya Bun ya, gak penting juga. Oke silahkan 1, 2, 3 screenshot ya. Kalau mau Astari Fashion beli emblem di sini, kasih brand Astari Fashion harganya naikin. Terus diklaim ke orang-orang kalau ini desainnya Astari Fashion atau ini produk originalnya Astari Fashion. Ah ngapain ya, mendingan selisihnya untuk kebutuhan yang lain aja ya. Kalau di Astari Fashion meskipun bahan medium masih tetap oke untuk saya. Bunda Astari juga
sudah jelasin bahan dengan detail dan sejujur-jujurnya. Alhamdulillah, terima kasih Bun ya. Mudah-mudahan semua penjelasan aku bermanfaat, berkenan, dan membuat wawasan Bunda makin luas ya, seperti itu. Betul Bun, yang penting barangnya bagus sudah cukup. Iya Bunda sayang ya. Oke, silahkan di screenshot. Kan aku sering bilang gini kan Bun, Bun ini 209 ribu aja. Kalau Bunda belinya di mall, harganya bisa 300-400. Menurut Bunda yang bikin harganya melambung jauh apa? Karena kalau udah masuk mall kan pasti dikasih brand ya Bun ya. Dikasih brand dulu lah, kayak gitu-gitu ya. Tapi gak apa-apa kan, semua ada rezekinya ya. Semua ada jalur rezekinya. Cuman kan maksudnya kalau aku di sini ya pasti aku bilang apa adanya. Bunda ini di aku sok 209 ribu aja. Kalau Bunda mungkin nemu barang ini di mall, pasti harganya udah jauh lebih mahal. Selain dikasih brand sama dia, ya jualnya juga di mall kan. Di mall kan sewanya juga mahal ya. Kan aku juga dulu pernah buka di mall. Yang penting bagus bahannya ya, kualitasnya. Bun boleh tanya nggak itu LD-nya berapa? Aku LD 90 cukup nggak Bun? Ini LD-nya 110 Bunda sayang. Ini LD 110. Kalau Bunda LD badannya 90, ini muat banget ya. Ini cukup banget. Silahkan di screenshot. Silahkan di screenshot. Warna hitamnya keren. Bahan cerutinya menurut aku masih medium, tapi mediumnya oke banget ya. Ada tali pinggangnya, double puring juga, warna dan motifnya keren. Terus jilbabnya segi empat lebar juga ya. Baru lagi nih Bun modelnya, jadi pengen lagi. Kemarin kepesen aja belum datang. Gak apa-apa Bunda ya. Jadi ordernya beruntun. Kan mumpung lagi ada diskon gajian, order yang banyak gak apa-apa ya. Nanti kalau makin banyak ordernya berarti diskonnya juga makin besar, dan pastinya dapat kupon undiannya juga makin banyak Bunda ya. Tuh ini lebar banget Bunda sayang, ini lebar banget, jilbabnya juga lebar ya. Jilbabnya lebar, kayaknya 115 kayak 115 deh. Segi 4 bahan cerutik, motifnya cantik ya Bun ya. Silahkan di screenshot. Aku mau lanjut ke warna berikutnya ya. Hadir Bun, nyimak lopeknya baju yang dipakai cantik. Semoga laris, manis, berkah, barokah. Amin ya robbal alamin. LD 90 pasti cukup ya Bun ya. Jadi ukuran rata-rata standar gamis-gamis atau baju-baju orang Indonesia tuh dibikinnya tuh LD 110. Tapi biasanya ada tali untuk menyesuaikan ya. LD badan aku 94 Bun. Jadi kalau Bunda LD badannya 90, ini juga bisa pakai, aman ya. Kalau pengen kelihatan lebih singset, tinggal diikat aja ke belakang ya. Itu gunanya ada tali. Oke, 209 dan di status WA. Paling gampang share di grup WA sama di status WA aja Bun. Bunda Linda, bahannya apa Neng? Bahannya ceruti Bunda sayang. Bahan ceruti ya. Cerutinya tuh lembut, walaupun belum masuk kategori premium ya, tapi menurut aku tuh ini udah bagus banget. Lemes tuh, flowy ya. Bunda Evi Kurniati, cantik-cantik bajunya. Silahkan di order Bunda, mumpung lagi ada diskon gajian. Diskon 10%. Diskon 10% all item ya. Semua item yang ada di Astari Fashion di diskon 10%. Dengan syarat belanjanya harus 300 ribu dulu minimal ya. Nanti dapat diskon 10% plus dapat kupon undian emas. Seperti itu Bunda. Wah, Coksu favoritku, cantik banget. Silahkan di order buruan Bunda, jangan sampai kehabisan ya. Jangan sampai kehabisan. Warna Coksu, kayak Coksu-Coksu Milo gitu ya Bun ya. Kan ada Coksu tuh yang Coksu ke Moka, kalau ini Coksu ke Milo gitu Bunda. Bunda mohon doanya untuk bapak-bapak TNI yang Satgas di Papua, diberikan kemudahan kelancaran dalam mengemban tugas. Amin, amin ya Allah, herbal amin. Iya Bunda, kemarin aku baru lihat di berita ya Bunda, banyak tentara yang ditembakin lagi loh di Papua. Ih, aku tuh suka kesel kalau ngebahas itu ya, kenapa ya di Papua itu gak selesai-selesai ya Bunda. Kalau ngebahas itu aku tuh suka kesel sendiri gitu.
suka nangis gitu, maksudnya kemarin tuh kayak yang tentara-tentara terus masih junior gitu ya Bun ya, ditembakin. Aku nih kalau lihat berita kayak gitu-gitu cepet nangis loh Bun. Cepet nangis aku. Aku orangnya sensitif gitu. Aku doakan ya Bun ya, kita doakan sama-sama untuk bapak-bapak TNI ya, mas-mas semuanya pokoknya, untuk personel TNI kita yang tugas di Papua, semoga dilindungi selalu sama Allah ya Bun ya, semoga sehat terus, dan yang paling penting selamat ya, sehat dan selamat, soalnya kan di sana tuh rawan banget ya. Aku tuh sering kayak kalau lagi bahas gitu sama teman atau siapa gitu, kenapa sih di Papua nih nggak selesai-selesai urusannya gitu, terus kan yang jadi korban tuh mesti tentara, polisi gitu kan, kayak mereka tuh kayak nggak ada takutnya gitu. Tapi kalau mau ya kayaknya harusnya tuh gampang gitu ya kan, apa sih, mereka kan kelompok bersenjata kayak gitu kan nggak banyak ya, tapi kok kayaknya susah banget gitu nyelesainnya. Ya walhu alam ya Bun ya, mungkin ada hal lain yang kita nggak tahu ya. Hikmat nggak ada Bunda sayang ya, kita aku tahu brand Hikmat itu aku udah pakai dari tahun 2000, lebaran 2013 aja aku pakai Hikmat Bun, sebelum aku jualan baju. Aku tahu brand itu, tapi kita di sini nggak ada ya. Saya Bun mau beli yang hijau tua itu, boleh Bunda? Cara ordernya langsung WhatsApp ke admin ya. Cara order langsung WhatsApp ke admin, langsung WhatsApp ke admin ya. Terima kasih Bunda juga semuanya, doanya semoga balik ke Bunda semua. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Bener-bener loh Bun, aku maksudnya suka ini ya, miris aja gitu. Yang jadi korban tuh tentara, polisi gitu. Mereka yang lagi tugas, yang jaga keamanan, terus kayak gak ada takutnya gitu si kelompok bersenjata itu ya. Kayaknya susah banget gitu nyelesainnya, padahal dulu aja GAM di Aceh lebih banyak, gampang nyelesainnya gitu, tapi di Papua kayaknya susah amat ya. Ya mungkin ada kepentingan-kepentingan lain gitu yang kita nggak tahu ya, walau alam ya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah, amin amin ya rabbal alamin. Bunda Sri Wahyuningsih, waalaikumsalam, hadir. Hadir kak, kalau lihat baju yang dipakai ke Astari pasti pengen beli. Harus beli Bun, mumpung lagi diskon, harus beli sekarang ya. Untuk bunda-bunda yang baru gabung, cara ordernya tuh gampang banget Bun. Bunda screenshot baju yang bunda mau. Nih misalkan bunda mau baju ini, screenshot sekarang. Lalu foto screenshotnya kirim ke WhatsApp admin ya. Kalau bunda mau lihat koleksi lainnya, selain yang aku jembreng, bunda juga tetap WhatsApp ke admin. Jangan lupa di save kontak adminnya, nanti bunda bisa lihat koleksi lengkapnya lewat postingan status WA. Karena kalau cuma nungguin di live aja, itu yang di live-in tuh terbatas banget, cuma beberapa model doang ya, karena waktunya kan terbatas ya. Jadi bunda kalau mau lihat koleksi lengkapnya, silahkan WhatsApp ke admin ya. Nanti sama kakak admin bisa dikirimin gambar atau bisa bunda lihat lewat status WA aja lebih lengkap ya. Hadir Bun, semoga sehat selalu, laris manis nggih, moga berkah, amin ya rabbal alamin. Toko Oyen nggak ada, kita transaksi hanya lewat WhatsApp admin, tidak lewat manapun ya. Nggak ada toko oranye, toko hijau, toko biru, toko abu-abu, nggak ada. Kita langsung WhatsApp ke admin ya Bun ya. Semua transaksi hanya lewat WhatsApp admin dan tidak melayani COD, mohon maaf ya. Seandainya bundanya masih ragu, masih takut, nggak usah langsung order sekarang ya. Silahkan diikutin aja dulu, dilihat-lihat aja dulu ya. Dilihat-lihat video-videonya Astari Fashion, dilihat-lihat, ya maksudnya diamati dulu ya. Kalau bundanya baru nemu channelnya Astari Fashion, baru gabung, belum pernah belanja, mau belanja takut, takut ketipu karena belum karena nggak bisa COD, karena nggak ada di toko Oyen ya, nggak apa-apa. Bundanya ini aja dulu, mengamati aja dulu silahkan. Kalau bunda udah percaya untuk berbelanja di kita, silahkan berbelanja. Kalau masih ragu, tidak usah ya. Oke, ini warna coklatnya silahkan. 1, 2, 3 screenshot. Untuk testimoni customer bisa dilihat di status, di itu, di apa namanya?
di Instagram ada ya testimoni customernya Sari Fashion banyak banget ya. Itu suka dikumpulin sama kakak admin ya. Testimoni-testimoni customer suka dikumpulin sama kakak admin, di screenshot, ditaruh di folder Instagram ada, di YouTube ada, di TikTok juga ada ya, di Facebook juga ada. Silahkan dilihat-lihat, dibaca-baca ya. Dan semuanya real ya. Kita nggak kurang kerjaan sih Bun. Kita nggak seiseng itu harus bikin-bikin testimoni palsu atau order atau fake-fake order gitu ya. Kita nggak seiseng itu sih orangnya ya. Kita melurus aja, dagang-dagang aja, nggak pakai gimmick ya, nggak pakai order-order palsu atau testimoni-testimoni palsu kayak gitu ya. Hanya untuk menarik pembeli gitu. Aduh, bikin testimoni dibagus-bagusin. Aduh, enggak deh, kita mah apa adanya aja. Testimoni yang kurang bagus pun kita ini kok, kita ada gitu. Maksudnya Bunda misalkan komplain apa, kita jelasin kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya Bundanya, oh iya jelas, seperti itu. Kayak miskom-miskom kayak gitu juga kita iniin ya. Ibu-ibu yang baru gabung di Astari Fashion jangan ragu, insya Allah amanah, banyak hadiahnya juga. Betul, banyak hadiah ya Bunya. Di Astari Fashion tuh hampir tiap hari diskon ya. Cuman diskonnya di rolling, misalkan hari ini diskon gamis, besok diskon secel, besok diskon abaya, besok lagi diskon brukat ya, di rolling seperti itu. Tapi hampir setiap hari pasti ada diskon ya. Beli 3 diskon, beli 5 diskon lagi, lebih besar lagi, beli banyak diskonnya lebih banyak lagi. Dan pastinya ada hadiah emas, juga ada hadiah voucher belanja. Yang nonton aja bisa dapat hadiah, apalagi yang belanja ya. Untuk yang nonton hadiahnya voucher belanja, untuk yang belanja hadiahnya emas. Nanti hadiah emasnya Jumat depan aja ya Bun ya. Soalnya mau diundi Jumat ini, tapi kita